Nih, saya bisa panggil orang desa kami. Orang abang ke belakang dulu. Ini mau apa kayak gini nih? Adu mulut terjadi di sebuah lahan di Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu siang. Coba kasih jarak dulu, kasih jarak dulu. Aksi ini dipicu dua perusahaan, yakni PT BCM dan PT SMP yang saling klaim atas lahan yang sama. Beruntung pihak keamanan yang tiba di lokasi berhasil meredam aksi kedua kubu. Mereka kemudian sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara mediasi, bahkan ke jalur hukum. Diketahui kedua perusahaan ini menjadi korban praktik jual beli tanah yang diduga dilakukan oleh sindikat mafia tanah. Silakan daftarkan gugatan ke pengadilan secara perdata. Padahal saya kasih kesempatan posisi satu sama. Karena apa? Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh Polres, keduanya memiliki surat. Keduanya juga adalah korban. Sehingga seharusnya sesama korban itu sinergis, betul nggak? PT BCM memiliki lahan tersebut setelah membelinya dari Bastian dan keluarganya serta masyarakat. Sementara PT SMP yang juga mengklaim memiliki surat sah. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.